Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar masak bila-bila sama Kak Ria. Tapi Kak Ria gak pernah lihat Susan belajar. Caranya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ria gak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman? Iya, mau aku belajar kelompok, Le. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya. Loh, kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, 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 cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur biar jadi insinyur. Kalau, kalau benar jadi insinyur mau apa? Mau bangun ke boleh, cita-cita memang harus tinggi langit. Iya, nanti kalau misalnya nggak jadi presiden, wakilnya. Toko nawar. Tapi ingat, sinau, belajar, dan orang paling nakal. Iya nakal, tak cewek kopeng. Mana bisa, Susan malas gak pernah belajar gitu. Ya belajar, waktu Kak Ria tidur aku belajar. Kalau Kak Ria bangun? Ya sudah selesai belajarnya. Tapi ingat, sinau, belajar, dan orang paling nakal. Ya nakal, tak jalan kopengmu. Adik-adik, sahabat Kak Ria, juga sahabat kalian semuanya yang namanya Susan, akan mendongeng buat kalian tentang binatang. Ada kodok, ada semut, ada kambing, ada tokek. Mereka semua bersahabat dan bisa menyanyi loh. Kalian mau dengar gak? Kalau begitu, dengar baik-baik ya. Tadi ekor, ekor,
Susah nggak takut sama binatang? Aku tambah senang aku. Aku les sama binatang itu sudah kayak saudara sendiri. Berarti Susah kayak binatang. Wah, hari ini musuh aku di padang nambah binatang enggak sih? Katanya saudara kan mirip. Susan bisa nggak sebutkan ciri-cirinya gajah? Bisa. Gajah binatang yang amat besar. Hidungnya lebar, telinganya panjang. Kebalik. Yang panjang itu hidungnya, yang lebar telinganya. Iya jelas ya. Nah, sekarang coba Susan tebak. Gajah itu apanya yang besar? Besar. Badannya. Salah. Topo karya ini ya badannya, saya lihat enggak? Ada lagi yang lebih besar. Apanya? Kandangnya yang besar. Oh.
jadi ketua kelas sih? Shhh, Karya, aku tuh sebetulnya itu ngeraktir teman-teman satu kelas. Makanya aku kepilih. Hah? Loh, itu gak salah bakal ya. Terus, kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah, aku pasti jadi kepala sekolah. Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah. Oh iya ya, 9 tahun lama ya Karya ya. Dulu kayak enak baru 6 tahun. Mestinya malah seneng dong. Kan kesempatan belajar makin lama. Kalau gak sekolah? Memang Susan mau buta huruf. Oh tidak. Susan harus jadi anak pinter. Tapi memang dasarnya Susan udah pinter kok. Susan anak yang pinter. Kelebihan para nabi itu disebutnya mukjizat. Iya. Dan mukjizat tuh gak ada yang bisa mengalahkan. Iya ya. Mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Mukjizat para nabi itu yang harus diyakini.
kalau camping begini kan udaranya lain sama di rumah, segar. Iya ya, setuju ya. Sini, aku mau jalan-jalan. Mau kemana mah bawa keker? Susan, mau minta daging. Coba San, perhatiin. Kepalanya yang mana? Iya, cari yang lucu. Loh, ada ya, ada ya. Dagingnya dimakan sama si ayamnya diterkam sama si elang. Tapi elangnya diinjak macan, elangnya terbang bawa si ayam. Oke oke, teriak ayam meminta tolong. Nyamuknya dimakan sama si cicak. Cicaknya dimakan sama si kucing. Tapi kucingnya diumpet anjing, kucingnya bosan, sopo sing jelek ke? Sopo yuk.
Susan, rambu sendok dan garpu tidak mengharuskan kita makan loh. Iya, tapi kan menunjukkan rumah makan. Mau makan boleh, mau enggak juga boleh. Ya makan aja. Loh? Iya, soalnya sudah lapar. Manis, kali ini Kak Ria dan Susan tampil kembali untuk bernyanyi bersama kalian. Tapi dalam lagu ini, Susan nyanyinya banyak nanya. Loh, aku nanyanya itu bukan karena aku copok, tapi aku ingin ngetes teman-teman bisa apa enggak. Kalau teman-teman bisa jawab, berarti teman-teman panjang. Loh, kok panjang? Oh, pandai, lali aku. Ada yang lompat-lompat, itu si namanya kodok. Ada yang dengar cengir, itu si namanya monyet. Wadah yang lenggak-lenggok, itu si namanya bebek. Ada yang merayap, itu si namanya. Binatang yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Begitupun manusia, termasuk Susan. Sifatnya lain dengan teman-teman. Susan sifatnya itu keras. Wah, iya. Terus bawel, sok tahu. Waduh, kalian ini mesti aku dalek-elek, no. Enggak, guyon.
Nah adik-adik sekarang ini binatang apa coba? Gajah. Bagus. Kalau yang ini? Sapi. Pinter. Nah yang ini, nah. Enggak, San. Nyanyi lagi yuk. Iya, aku susah. Ayo, nyanyi lagi binatang yang lainnya. Kalau teoteblum itu sih suara kodok. Kalau oe-oe itu sih suara semut. Surabaya. Iya, jangan keliru. Susan bukan dari Ujung Kulon. Surabaya kota buaya ya, San ya. Iya. Susan tetap arek Surabaya, ye. Yeah. Ya, karena ada airnya. Loh,
kamu, San. Bukan cuma mama papa yang cinta, Karyo juga. Oh iya, me too. Hah? Me too, saya juga. Aduh.
San. Ya gitu tadi kalau Karya jadi anak-anak. Ternyata enggak enak jadi orang tua, enggak bisa ngatur anak. Itu karena Susan belum siap. Makanya orang tua mesti bisa jadi teman anaknya. Kalau Susan salah, ya Karya ingetin. Kalau Karya salah, ya tak ingetin. Maafin Karya ya. Yuk, kita mulai dong. Yuk kita. Adik-adik, kali ini Kak Ria dan Susan akan menemani Cynthia bernyanyi bersama-sama. Loh Kak Ria, Susan tuh boneka tapi kok pintar? Sebab Susan sudah sekolah. Kelas berapa, San? 7. Loh, kelas 0. Iya, nona, cacat-cacat. Kalau begitu, Cynthia tanya ya. Iya, iya. Iya, nanti Kak Ria bantu jawabannya. Dengar ya, San ya. Kan ya. Oke. Madunya. Kalau
Iya, makasih. Logo adonnya mana? Kita lihat deh. Logo aja ya. Happy birthday!
Ayo sing turu tangi kating, hei ini katene duduke kabeh kene. Iki Pak. Iki kating sekolah. Wah, lho iki kating sak iki bocah loro kok. Iki gandengan tadi kanca kula lho ya. Ya wis ora apa-apa tak pilih ae.